Minggu pagi, naskah soal ujian akhir standar nasional UASBN untuk tingkat SD dan MI mulai didistribusikan ke kecamatan. Tercatat, tahun ajaran ini jumlah peserta UASBN SDMI di Kabupaten Kebumen sejumlah 24.105 siswa yang terdiri dari 21.926 siswa SD negeri dan swasta, 21.926 siswa MI negeri dan swasta, serta 6 siswa SDLB. Rencananya 1.622 sampul naskah soal akan didistribusikan dari kecamatan ke sekolah penerima berdasarkan jadwal ujian per mata pelajaran, di mana untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia akan dilaksanakan hari Selasa 4 Mei 2010, disusul mata pelajaran Matematika pada hari Rabu dan mata pelajaran IPA pada hari Kamis. Terus dalam pengawalannya, Pak? Pengawalan kalau dari Semarang itu dikawal kepolisian, tetapi untuk wilayah kabupaten UPTD beserta pengawas dan panitia tidak sama.